kebakaran besar melanda ladang gas alam terbesar kedua di dunia yang terbaru dari serangkaian kebakaran misterius di Rusia. Kobaran api yang membumbung tinggi bisa dilihat dari bermil-mil jauhnya saat asap mengepul ke langit. Api berkobar di Urengoy, ladang gas terbesar Rusia yang terletak 3.500 km di timur Moskow. Pejabat di wilayah tersebut mengkonfirmasi bahwa api telah padam pagi ini. Masih ada pertanyaan tentang apa yang menyebabkan kebakaran dan berapa banyak kerusakan yang terjadi pada struktur situs. Tidak diketahui bagaimana insiden itu akan berdampak pada pasokan gas di Eropa di mana harga tinggi telah menyebabkan kekacauan. Operator situs Gazprom mengklaim kebakaran itu disebabkan oleh depresurisasi. Seorang juru bicara dari perusahaan mengatakan kebakaran terjadi pada pukul 2.30 pagi pada tanggal 16 Juni. Pukul 4, api berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran adalah depresurisasi dari pipa. Tidak ada dampak langsung, satu pasukan gas, juru bicara menambahkan. Kebakaran Urengoy adalah yang terbaru dari serangkaian kebakaran di seluruh Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Banyak di antaranya telah dikelilingi oleh rumor, namun tidak ada bukti bahwa sabotase adalah faktor dalam insiden tadi malam. Tahun lalu kebakaran di pabrik dekat Urengoy menyebabkan kenaikan 6% di Eropa ketika harga gas melonjak di atas 5,40 per 1000 meter kubik. Dan pada bulan April, 7 orang tewas setelah kebakaran misterius di Pusat Penelitian Pertahanan Rusia. Puluhan lainnya terluka setelah kebakaran terjadi di institut di kota Barat Laut Tver, dengan karyawan bahkan melompat dari gedung, kabel listrik yang rusak disajikan sebagai penyebab potensial. Tetapi beberapa perspekulasi adalah sabotase yang terlibat. Gedung institut tersebut berfokus pada peneliti yang berkaitan dengan pertahanan udara dan ruang angkasa Rusia serta pengembangan sistem anti pesawat baru. Juga pada bulan April, sebuah depot minyak Rusia terbakar di tengah klaim serangan lintas perbatasan oleh pasukan Ukraina. Kebakaran besar itu mengirimkan gumpalan asap besar ke udara di atas kota Bryansk yang terletak kurang dari 100 mil dari perbatasan. Rekaman CCTV dari insiden tersebut tampaknya menangkap suara rudal sebelum fasilitas penyimpanan minyak meledak, tetapi ini tidak dapat diverifikasi oleh Metro.uk. Dan awal bulan ini, sekitar 125 orang diselamatkan dari gedung yang terbakar di Moskow. Orang-orang naik ke atap Greenstone Plaza berlantai 10 di distrik Kuntsevo, sekitar 9 mil sebelah barat Kremlin, untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Hampir 200 petugas pemadam kebakaran mati-matian berjuang untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terperangkap di dalam struktur kaca dan beton. Kebakaran yang tidak disengaja sering terjadi di Rusia, di mana ratusan kebakaran dicatat setiap tahun karena penuaan dan infrastruktur yang buruk, serta ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan yang lemah. Selama setahun terakhir, beberapa kebakaran misterius di negara itu secara langsung terkait dengan perang di Ukraina. Perang di Ukraina makin memanas, Rusia dan Ukraina jual beli serangan hingga korban jiwa berjatuhan. Pertempuran Rusia vs Ukraina itu makin memanas sejak Senin 13 Juni. Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata Ukraina yang berada di wilayah Ternopil. Dilansir Al Arabiya News dan TASS, gudang itu diklaim Kementerian Pertahanan Rusia sebagai tempat penyimpangan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan serangan Rusia menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, ada juga bangunan tempat tinggal yang rusak. Rusia hancurkan rute evakuasi sipil, pasukan Rusia juga menghancurkan rute terakhir yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Severodonetsk, Ukraina. Pasukan Rusia terus melanjutkan pertempuran sengit di Severodonetsk yang merupakan kota terbesar yang masih dikuasai Kiev di Luhansk. Perang di Severodonetsk terjadi dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Seperti dilansir Reuters Selasa 14 Juni, Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Gaidey menuturkan bahwa jembatan terakhir yang menghubungkan kota Severodonetsk dengan kota lainnya telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Situasi itu membuat warga sipil yang masih ada di kota itu terjebak dan pasukan kemanusiaan tidak bisa disalurkan ke kota industri tersebut. Gaidey menyebut sekitar 70% wilayah kota Severodonetsk ini kini dikuasai Rusia. Ukraina juga telah melontarkan seruan yang semakin mendesak untuk pengiriman lebih banyak senjata berat dari negara-negara barat untuk membantu mempertahankan kota Severodonetsk dari Rusia. Kiev menyebut kota itu menjadi kunci Rusia untuk menguasai seluruh Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 13 Juni malam telah menyebut pertempuran di Donbas bagian timur akan tercatat sebagai yang paling brutal dalam sejarah Eropa. Wilayah Donbas yang terdiri atas Luhansk dan Donetsk diketahui diklaim oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 lalu. Bagi kita, harga diri pertempuran kini sangat mahal. Ini mengerikan, sebut Zelensky. Penasihat Presiden Ukraina Mykolajiv Podolyak dalam pernyataan terpisah mengungkapkan bahwa negaranya membutuhkan 1.000 unit howitzer, 500 unit tank, dan 1.000 unit drone di antara senjata-senjata berat lainnya.
Sementara kantor berita Rusia, RIA memberitakan, juru bicara separatis pro-Moskow Eduard Basurin mengeklaim tentara Ukraina telah diblokade secara efektif di Severodonetsk. Dia memperingatkan agar para tentara Ukraina itu menyerahkan diri atau menghadapi kematian. Juru bicara Legion Internasional untuk mempertahankan Ukraina, Damin Magro, dalam pernyataan terpisah menyebut situasi di Severodonetsk beresiko menjadi seperti kota pelabuhan Mariupol, di mana kantong besar pertempuran Ukraina terputus dari pasukan Ukraina lainnya. Saat Mariupol jatuh ke tangan Rusia bulan lalu usai dikepung dan digempur berminggu-minggu, ratusan warga sipil dan petempur Ukraina yang luka parah terjebak selama berminggu-minggu di dalam pabrik baja Azovstal. Namun Rusia membantah telah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus untuk mengembalikan keamanan dan mendenazifikasikan negara tetangganya. Ukraina dan negara barat menyebut itu sebagai dalih semata untuk invasi yang menewaskan ribuan warga sipil dan memicu konflik lebih luas di kawasan Eropa. Serangan Ukraina di wilayah pro-Rusia tewaskan 5 orang separatis pro-Rusia, menyatakan pasukan Ukraina menyerang daerah yang mereka kuasai dan menyebabkan 5 orang tewas. Serangan Ukraina itu disebut terjadi di wilayah Donetsk. Dilansir Reuters, para pejabat separatis pro-Rusia dan sejumlah kantor berita Rusia melaporkan. Ukraina melancarkan beberapa serangan artileri, termasuk ke sebuah pasar. Kantor berita Rusia yang menyebut ada 1 peluru artileri yang jatuh di daerah rumah sakit bersalin di Donetsk. Yang memicu kebakaran? Dan memaksa para staf mengevakuasi pasien ke basement. Perang di Ukraina makin memanas. Rusia dan Ukraina jual beli serangan hingga korban jiwa berjatuhan. Pertempuran Rusia vs Ukraina itu makin memanas sejak Senin 13 Juni. Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata Ukraina yang berada di wilayah Ternopil. Dilansir Al Arabiya News dan TASS, gudang itu diklaim Kementerian Pertahanan Rusia sebagai tempat penyimpangan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok Amerika Serikat dan Uni Eropa.